juara pertama. Nanti ya, bisa di session top 18. Oke, siapa dia? Siapa dia? Dia siapa? Cahaya Naya Boyolali dengan perolehan nilai 244. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali dengan Soleh di sini. Di video kali ini kita mau mereview produk Twitter murah meriah Tanjung Kimpul dan cocok sekali buat sound miniatur kita, sound headsetan kita ataupun sound panggungan kita, sound monitor panggung. Bisa menggunakan driver ini asal menggunakan crossover yang pas ya dulu. Kayak gimana crossovernya dan kayak gimana suaranya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Ini adalah BMA yang tipe D3 ya. Suara lembut, mantul dan lumayan kuat ya untuk tipe D3 ini. Versi D4-nya ada ya dulur, silakan bisa diorder yang versi D3 dan D4 ya. Ada juga yang D5. Dukung terus channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya dengan cara like and subscribe. Subscribe ya dulur, subscribe. Karena subscribe-nya dulur itu menyemangati konten-konten kami supaya lebih baik lagi ya dulur. Oke, ini kita review lagi juga yang ACR-nya CD250C. Nah, yang kemarin kita sudah review dan kita pasang pada speaker monitor panggung kita menggunakan ini ya dulur. Dan kita harus pasang double crossover pasif menggunakan crossover pasif yang CKJ plus kapasitor kipas angin yang 1,2 ya. Memang suaranya lembut ya dulur. Nah, karena ini adalah Twitter kecil lah, suaranya juga harus kita buat selembut mungkin ya dulur. Seperti apa suaranya? Nah, nantikan video pengetesannya. Jangan lupa tetap didukung ya dulur channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali karena selalu menyajikan tutorial pameran produk seperti ini yang murah-murah tentunya dan aman dipasang, karena kita kasih tip and triknya caranya gimana biar suaranya tetap bagus dan awet. Tetap dukung channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali ya. Kalau minat langsung di order bisa ya dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Gupron Beijing. Nomor WA-nya ada di awal video. Untuk lebih awet lagi ya dulur, dalam satu box dikasih dua driver, jadi kita beli corongnya yang isi dua. Jadi kalau kita kasih dua driver, driver kecil seperti ini itu bisa diseri dan aman. Karena kalau kelebihan driver kecil seperti ini suaranya lebih lembut dan spare partnya murah. Jadi kalau mau beli sepulnya itu enggak mahal-mahal amat. Contohnya seperti apa? Corong yang isi dua seperti ini. Nah, ini drivernya isi dua dalam satu corong ya. Nah, kalau dipasang di dua corong kayak gini bisa diseri ya, lalu jadi lebih aman. Gitu lor ceritanya. Oke, langsung kita tes ya suaranya dan kita coba akan dengarkan yang ACR ini suaranya kayak gimana, yang BMA suaranya kayak gimana. Oke, langsung saja kita ikuti cek soundnya ya. Ini harganya setara ya dulur, artinya harganya sama lah, selisih 10.000 cuman. Oke.